Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, Si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir. Jadi kita akan belajar step by step repair email Redmi Note 9 Merlin dengan metode gratisan. Di konten sebelum ini, Bang Teksir pernah buatkan ya untuk repair email di Redmi Note 9 Merlin ini menggunakan tool original atau tool berbayar. Tentu saja hasilnya mantap jiwa membahana, proses kerjanya cepat dan sat-set cuan. Beda sekali dengan trik gratisan. Tetapi meskipun gratisan, trik ini hasilnya sama. Dalam arti bisa semua SIM, sinyal muncul, IMEI ada. Hanya saja kalau trik gratisan itu ada step dan perjalanannya panjang. Jadi bagi yang ingin paham di konten ini bagaimana step by stepnya, jangan lewatkan pembahasan-pembahasan penting Bang Teksir di konten ini. Karena kalau sampai kelewat saja pembahasan penting, yang terjadi tidak akan selesai. Nah, itu yang terpenting ya. Oke, langsung saja kita lanjut ya sobat-sobat semua. Bagaimana step by step repair email di Redmi Note 9 Merlin dengan metode gratisan. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Ingat, jangan terlewatkan pembahasan-pembahasan penting di konten ini agar hasilnya maksimal dan seperti apa yang Bang Teksir kerjakan ya. Kalau terlewatkan pembahasan penting yang nggak down, yakin nggak down. Makanya step by stepnya jangan di skip-skip ya. Nah, ini di konten ini khusus untuk Redmi Note 9 Merlin. Tidak boleh yang lain. Ya, tidak boleh dipakai untuk tipe lain. Bahan jamu yang sudah Bang Teksir siapkan di konten ini khusus untuk Redmi Note 9 Merlin dengan berbagai keluhan. Sebagai contoh, baseband uknow atau baseband tidak ada. Lalu NV data korup juga bisa pakai konten ini. Terus repair IMEI ya, ceng IMEI, repair IMEI dan ceng IMEI beda ya. Kalau repair IMEI itu hanya memunculkan IMEI saja. Kalau dari ceng IMEI itu mengganti IMEI. Dalam arti contoh IMEI yang keblokir, IMEI-nya masih ada tetapi kita ganti ke yang terdaftar. Nah, itu ya. Ada 5 permasalahan yang bisa diselesaikan dengan konten ini, tapi khusus untuk Merlin, ingat baik-baik. Sebelum melangkah lebih lanjut ya, wajib UBL dulu. Nah, itu yang penting. Kemarin sudah Bang Teksir share untuk cara UBL di Redmi Note 9 Merlin, cek deskripsi ya. Oke, langsung saja kita siapkan bahannya, yaitu Aun Bypass. Semua bahan komplit Bang Teksir siapkan di deskripsi, tinggal sedot gratis. Tapi yang terpenting ilmunya ya. Oke, ini sudah terbuka untuk MediaTek Bypass toolnya. Kita klik di bagian Bypass ya. Setelah itu kita tekan volume atas dan bawah, tahan, lalu colok USB. Nah, itu bisa dilihat untuk bypassnya sudah sukses ya sobat-sobat Teksir. Selanjutnya kita buka SP Flash Tool. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kalau nggak diperhatikan error nanti ya.
Ini sudah terbuka SP Flash Tool. Kita klik di bagian download agent, arahkan ke DA yang sudah Bang Tekstir siapkan. Nah ini, pilih yang ini ya, klik open, lalu scatternya arahkan ke hasil downloadan Bang Tekstir, yaitu di file CSC dulu. Ini CSC atau file engroom atau file factory untuk Merlin. Kita klik, klik image, masukkan MT6768 scatter, klik open. Setelah itu, authentication-nya ini kita klik choose, arahkan lagi ke hasil downloadan Bang Tekstir. Di situ ada DA Aun Renmi, ini klik foldernya. Nah, ini ada Aun 6762, klik saja. Oke. Paham ya sampai sini? Setelah itu, download only ini kita rubah menjadi format all plus download. Tujuannya apa? Pertama, file CSC ini untuk mempermudah kita nanti repair image di MUI Meta. Lalu tujuan format download, format all plus download ini untuk memunculkan baseband apabila UKNOW, yang penting jangan kasus hardware. Yang ketiga, pilih format all plus download ini tujuannya untuk eras NV datanya. Paham ya? Setelah itu kita klik download. Nah, itu sedang proses flashing file CSC atau file engroom atau file factory, sama saja podo wae ya, hanya beda penyebutan saja. Jadi kalau ada yang bilang file CSC, file engroom, file factory, ya sama, itu-itu saja filenya ya. Tapi file ini sudah diracik sama Bang Tekstir biar apa? Biar mantap jiwa, membahana ya. Oke, ini sedang proses flashing di partisi sistem ataupun super, ini sistem ya. Jadi agak lumayan lama, kita tunggu saja ya sobat-sobat Tekstir, tentunya sambil rokokan ya. Ini masih terus berlangsung ya untuk flashingnya. Jadi santai, fokus. Nah, ini sudah selesai ya sobat-sobat Tekstir, untuk flash file CSC atau engroom atau file factory. Oke, ini tandanya flashing sudah selesai. Kita cabut ya sobat-sobat Tekstir. Kita cabut. Sekarang kita akan nyalakan. Oke, ini nyala ya sobat-sobat semua. Jadi tampilan file CSC itu penuh dengan bahasa Cina ya, tapi ya ada bahasa Inggrisnya. Intinya berbeda dari tampilan file global ataupun file Cina ya. Kalau CSC itu beda dari segi tampilannya. Jadi banyak fungsinya file CSC atau engroom ini. Nah, ini tampilannya ya sobat-sobat Tekstir, kurang lebihnya seperti ini untuk tampilan file CSC. Perhatikan baik-baik di step ini. Mau kasusnya IMEI masih ada, ataupun mau ganti IMEI, ataupun mau memunculkan IMEI yang hilang, di step ini, jika step yang sudah dilakukan benar sesuai yang Bang Tekstir berikan, itu IMEI jika dicek nggak ada atau kosong. Nah, ini perhatikan baik-baik. Di step ini harus seperti ini berhasilnya, IMEI wajib kosong. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal, yaitu dengan cara format plus download tadi. Nah, ini hasilnya. Jadi bagi yang ada IMEI-nya ingin ganti ke IMEI yang terdaftar, di step ini wajib kosong IMEI-nya. Jika masih ada IMEI, ulangi lagi, berarti ada yang kelewat stepnya. Oke, ini sudah berhasil masuk ke file engroom atau file CSC. Terus kita akan buka yang namanya MUI Meta. Nah, ini saya jelaskan di sini dan tolong diperhatikan. Ini jarang-jarang konten sedetail ini tuh jarang ya sobat-sobat Tekstir. Makanya beruntung bagi yang nonton, insya Allah akan nambah wawasan. Perhatikan di step ini,
untuk di Xiaomi dengan cara gratisan untuk step by step repair IMEI itu ada dua metode. Yang pertama software method, yang kedua hardware method. Di konten ini Bang Techsir pakai yang software method saja karena user nggak boleh bongkar HP-nya. Karena yang hardware method itu wajib turun mesin. Saya jelaskan yang pertama dulu software method. Software method itu apa? Repair IMEI dengan metode gratisan tanpa harus bongkar HP, tanpa harus congkel R. Tetapi kekurangannya hanya bisa di write IMEI 2 saja. IMEI yang 2 saja, nggak bisa 2. Hanya IMEI 1 saja yang bisa di write kalau menggunakan metode software method. Tetapi hasilnya jika dipasang SIM, dari SIM 1, SIM 2 muncul sinyal dan semua kartu SIM bisa. Hanya saja kekurangannya yang software method itu apa? Hanya IMEI 1 yang kita write. Tetapi semua akan berfungsi dengan baik. Nah, bagi yang kasusnya NV data korup di lapangan, perhatikan baik-baik. Bagi yang kasusnya NV data korup ataupun mau sempurna write dual IMEI kedua-duanya biar hasilnya maksimal, itu menggunakan hardware method dengan cara setelah flash file CSC, nah ini, buang R, buang saja nggak usah diganti. Di sini letaknya R1250. Pahami baik-baik, yang kasusnya NV data korup atau mau repair kedua-dua IMEI-nya, pastikan setelah flash file CSC, buang R dulu sebelum lanjut repair. Paham ya? Jika yang menggunakan hardware method, silahkan buang R dulu. R ini berfungsi sebagai protek NV datanya. Jika R ini tidak dibuang, ketika kita write IMEI dual, ya, IMEI 1 dan IMEI 2 kita write, maka yang terjadi nanti akan NV data korup. Nah, makanya dibuang dulu proteknya. Biar ketika nanti di write IMEI dual 1 dan 2 itu aman. Paham ya? Jadi silahkan pilih jalan mana yang sobat-sobat Techsir mau tempuh. Mau yang software method boleh, mau yang hardware method boleh. Software method semua SIM berfungsi, hanya saja IMEI 1 saja yang kita write. Tapi kalau yang hardware method, dibuang R-nya, itu kita bisa write dual IMEI. Hasilnya mantap. Kalau boleh dibongkar sama user ya, karena wajib turun mesin seperti ini. Paham ya sampai di sini? Jadi silahkan pilih jalan mana yang ingin ditempuh. Caranya sama saja. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Di sini Bang Techsir menggunakan software method saja. Karena memang tidak boleh dibongkar HP-nya, tetapi SIM 1, SIM 2 bisa dipasang kartu SIM, semua kartu bisa. Hanya saja kekurangannya hanya IMEI 2 saja yang kita write ya. Oke, perhatikan di sini baik-baik. Maksimalkan driver MediaTek. Karena di step ini kebanyakan itu apa? Tidak connect. Perhatikan baik-baik triknya. Colok dulu HP posisi file engroom ini, lalu klik di bagian connect. Nah, setelah diklik connect, restart HP-nya. Jangan dimatikan, di restart. Oke, kita tunggu. Dari boot, get kernel, connect HP ini semua harus sukses. Nah, itu bisa dilihat ya. Kalau PC Bang Techsir itu mudah diatur ya. Yang penting drivernya itu aman. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Connect, sudah, selesai. Jadi dia tampilannya akan redup seperti ini. Tidak ada yang susah ya. Bagi yang tidak connect, masalah driver. Cek deskripsi ya. Masalah driver sudah Bang Techsir bahas. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita klik di bagian load DB. Muncul seperti ini, kita klik from target. Oke, kita tunggu loading DB-nya sampai sukses.
Nah, ini loading DP success. Setelah itu kita klik di bagian searching ini, lalu kita klik email download. Nah, ingat ya, terserah mau pakai jalur mana, semua sudah Bang Tekstir jelaskan tadi di awal. Sama-sama oke ya hasilnya. Kita siapkan email. Perhatikan baik-baik untuk format emailnya. 4 spasi 4 spasi 4 spasi 3. Itu format emailnya untuk demo meta. Kita copy ya. Di sini Bang Tekstir gunakan yang software method saja. Software method saja ya, yang tanpa bongkar, toh hasilnya sama-sama dual SIM bisa dipakai. Kita klik di bagian SIM 2. Nah, ini ya. Kalau software method yang diisi SIM 2 saja. Lalu kita klik check sum. Oke. Sukses ya. 62 ujungnya. Lalu kita klik write. Nah, ini write email to target successful. Sebelum kita close, kita pastikan dulu bahwa email sudah berhasil kita write dengan cara kita klik red. Nah, red success. Nah, ini emailnya yang sudah kita tulis atau sudah kita ganti. Setelah itu kita minimize ya. Kita cabut USB-nya. Kita tekan power ya. Ya, kurang lebihnya 10 detik sampai HP-nya restart. Nah, ini HP-nya restart ya, sobat-sobat Tekstir. Kita tunggu. Sebelum lanjut ke step berikutnya, kita pastikan dulu emailnya sesuai belum. Emailnya sesuai belum apa yang sudah kita write ya. Tadi email yang kita write, nah ini ujungnya 62. Kita buktikan dulu. Oke, ini sudah nyala ya, sobat-sobat Tekstir. Kita klik di bagian email, cek email. Bintang pagar 06 pagar. Mantap jiwa, membahana ya. Email sudah berhasil kita write atau kita ganti. Kita sesuaikan ujungnya 62. Sama ya, sobat-sobat Tekstir. Oke, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini yang penting nih. Kita akan flash room global. Dan room global ini wajib dari yang sudah Bang Tekstir siapkan dan caranya harus sama ya. Tidak boleh keluar dari bahan yang sudah Bang Tekstir siapkan. Kita matikan HP-nya. Nah, ini kita matikan. Lalu kita masuk Facebook. Kita akan flash dengan menggunakan metode Facebook. Karena sudah terunlock bootloadernya, jadi kita bisa pakai metode Facebook. Nah, ini ya. Sudah masuk Facebook, kita colok saja. Jadi step terakhir finishing ini wajib Facebook. Flashnya wajib Facebook. Tidak boleh metode MediaTek atau metode flash mod ya. Wajib Facebook. Sekarang buka tool gratisnya. Nah, ini adalah tool gratis yang memang bisa untuk flash Facebook. Jika sudah terbuka, kita klik di bagian flash mod. Facebook mod maksudnya ya. Lalu kita klik load firmware. Kita arahkan ke firmware yang sudah Bang Tekstir siapkan. Nah, ini ya. Kita klik di bagian foldernya, jangan image-nya, error kalau image-nya. Klik bagian folder ekstrakannya. Wajib di versi 12.5. Lalu klik select. Nah, ini sudah terload ya, sobat-sobat Tekstir. Untuk partisinya. Setelah itu kita langsung saja klik di bagian Facebook Flash. Nah, ini ada error, EFUS, tidak masalah ya. Itu tidak mempengaruhi kinerja sistem. Ya, namanya tool gratisan ya seperti itu, ada error ya. Cuman partisi itu tidak mempengaruhi kinerja sistem. Yang terpenting ya ini. Dari partisi logo sampai ke bawah itu harus oke semua. Nah, ini lumayan lama, jadi kita tunggu sambil ngopi ya. Jadi ini ditunggu saja ya, sobat-sobat Tekstir. Dipastikan ya dari partisi preloader
HUD dan logo sampai ke bawah nanti itu oke semua. Kalau masalah ini error di bagian EFUS image itu nggak apa-apa ya, karena gratisan toolnya. Kalau pakai unlock tool sih aman ya, nggak ada masalah, nggak ada error-error kayak gini. Karena mengingat ini metode gratisan, jadi kan semuanya wajib gratisan ya. Ini masih sedang proses ya, memang lama ya di bagian super ini. Di bagian super ini lama karena ini partisi sistem, jadi lama proses flashnya ya. Nah ini ke recovery ya sobat-sobat tekstil. Oke, ini untuk flashingnya ya sudah selesai. Ada notifikasi all done dan HP pasti akan reboot karena di sini kita setting auto reboot. Ini sedang loading ya sobat-sobat tekstil ke room global. Nah ini perhatikan baik-baik partisinya. Jadi pastikan yang error di partisi efus.image ini aja, nggak apa-apa ya. Selain itu diwajibkan partisi oke semua. Nah ini bisa dilihat partisi oke semua. Hanya yang efus image saja yang error ya partisinya, karena ini tool gratisan. Jadi ada partisi yang tidak work ya, di white. Nah ini sedang loading ya sobat-sobat tekstil. Sekarang kita akan buktikan ini finishingnya bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sekarang kita buktikan bersama-sama ya. Oke, karena ini eksekusinya sudah selesai, jadi kita cabut saja USB-nya, nggak apa-apa ya sobat-sobat tekstil. Dan ini sedang proses loading ya. Jika sobat-sobat semua mengikuti step by Bank Tekstil ya, dari step by step ya, yang memang tidak terlewatkan, insya Allah akan sampai step ini juga seperti Bank Tekstil ya. Kita tunggu lagi sambil ngopi ya sobat-sobat semua. Oke, akhirnya ini sudah sampai ke tampilan MIUI 12.5 ya. Kita sudah bisa agak tersenyum lebar ya, tetapi belum dites, kita tinggal next saja ya sobat-sobat tekstil. Kita klik next lagi, kita setujui, kita lewati saja tahap ini, nggak apa-apa ya. Ini kita lewati lagi, kita lewati saja nggak apa-apa ya, kita setujui, ini kita lewati, next lagi, kita klik next lagi, pengaturan selesai. Nah di sini itu lama ya, kalau di Xiaomi habis rokok satu batang baru kelar ke menu ya. Jadi kita tunggu lagi ya. Oke, alhamdulillah ya sobat-sobat semua, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya ketampilan menu juga ya. Nah sekarang kita akan cek nih, setelah di flash room global ya pakai trik Bank Tekstil, apakah hilang nggak IMEI-nya? Karena kebanyakan setelah di flash global itu hilang. Nah ini kita cek ya. Di sini Bank Tekstil pakai software method, hanya satu IMEI saja di write, tetapi semua SIM berfungsi ya. Kita klik IMEI bintang pagar 06 pagar. Mantap jiwa membahana ya sobat-sobat Tekstil. Masih ingat ya IMEI yang sudah kita write di awal tadi, ujungnya 62, amazing ya. Oke, sekarang kita akan tes ya. Meskipun satu IMEI saja yang kita write, tetapi ini berfungsi untuk kedua SIM, untuk di tipe Merlin ya. Nggak bisa diaplikasikan semua HP ya, khusus di Merlin. Ini kan IMEI satu saja yang kita write karena kita pakai metode software method. Kalau metodenya hardware method seperti yang sudah Bank Tekstil jelaskan, harus buang R, itu kedua IMEI bisa dicek ya, atau kedua IMEI bisa di write. Nah ini
Bank Tekstir akan tes ya, pakai dua SIM sekaligus. Apakah benar ucapan Bank Tekstir ya, biar setiap konten itu tidak ada dusta ya. Kita tunggu ya sobat-sobat Tekstir. Itu sedang loading mungkin. Oke, mantap jiwa pembahana ya sobat-sobat semua. Bisa dilihat ya, semua SIM nongol sinyalnya, meskipun IMEI yang kita write hanya satu saja ya, tetapi semua sinyal atau kartu jika dipasang itu muncul sinyal semua. Oke, sekarang kita akan coba untuk cek pulsa ya. Kita matikan data dulu kalau untuk cek pulsa. Kita pakai SIM ini saja. Mantap jiwa membahana ya sobat-sobat Tekstir. Sempurna ya, meskipun pakai software method tapi hasilnya amazing ya. Kita nyalakan data juga, dia muncul untuk 4G-nya ya, bisa dilihat. Mantap ya sobat-sobat semua. Nah, tinggal sobat-sobat Tekstir di luar sana praktek, ikuti step by step-nya yang memang sudah Bank Tekstir jelaskan. Di konten kali ini panjang ya, tetapi kita bisa tahu prosesnya, kita tahu ilmunya ya, kita tahu step by step-nya. Konten panjang nggak apa-apa, yang penting jadi ilmu. Konten secepat kilat, kalau kita nggak mudeng ya gimana ya. Dan Bank Tekstir sendiri itu orang yang tidak bisa menjelaskan sesuatu itu nggak detail, itu nggak bisa ya. Kadang dijelaskan detail saja masih banyak yang nggak paham, apalagi cuma satset-satset ya. Ya, yang terjadi tidak paham di lapangan. Oke, mungkin itu saja ya sobat-sobat Tekstir. Jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat ya. Hasil dari cuan tabung untuk upgrade ke tool yang original agar prosesnya cepat saat secuan. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bank Tekstir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.